skateboard ni kita bagi percuma, tapi sebenarnya kita nak mendekati diorang untuk program, untuk akhlak mulia, untuk kehidupan sihat, bebas dadah dan benda-benda yang positif lah. That's why kita gunakan skateboard untuk way of approach kita kepada remaja-remaja kita lah di luar sana. Kenapa kita pilih skateboard? Sebab mostly, most of us are skateboarder. Memang kita dah tahu selebih-lebih skateboard dan kita membesar dengan skateboard. So, even saya pada awalnya memang saya bermula dengan skateboard juga. Daripada skateboard, saya bermula dengan benda-benda lain. Dan apa tu, dengan kehidupan yang lain lah. Maksudnya dengan music, dengan art, dengan benda-benda yang lain lah. Film ke apa. So, dia start dengan skateboard. Skateboard tu satu passport untuk kita berkomunikasi dengan skateboarder yang lain, dengan ataupun dengan cara yang mudah untuk kita masuk ataupun mengenali seseorang lah. So asalnya kita memang kita tak kenal orang lain, tapi kita bila tengok seorang pakai baju skateboard ataupun kasut di skateboarder, kita akan terus tegur pada zaman-zaman dululah. So bagi kita macam itu adalah satu tribe, satu community lah. So kita kena ketegur, kena get together. So apa yang kita buat ni, kita gunakan skateboard untuk mendekati anak-anak muda untuk kehidupan sosial, kehidupan sihat lah, dan kehidupan yang lebih baik lah. Dan so melalui skateboard ni tu, diorang boleh, kita boleh kenal diorang, lepas tu kita boleh bercakap dengan diorang. So tapi alasan dia menggunakan skateboard lah. And even kita orang semua bukannya professional, mostly most of us sana professional skateboard, tapi sebab kita bergerak secara underground dan kita adalah pekerja sosial lah panggil, ataupun aktivis. So kita menggunakan macam-macam tools, macam music, macam art, macam bola, macam tu. So this time around kita nak pakai skateboard as our way of approach untuk sampai kepada remaja lah, remaja belia, especially di PPR, sebab diorang ni kurang berkemampuan untuk membeli peralatan skateboard, which is too high lah, expensive, sebab permainan ni agak mahal juga, dan not that expensive lah, tapi affordable untuk certain orang. Tapi untuk PPR dengan PPZ ni, diorang tak mampu lagi untuk dapatkan benda tu. So kita gunakan skateboard ni, kita bagi percuma, tapi sebenarnya kita nak mendekati diorang untuk program, untuk akhlak mulia, untuk kehidupan sihat, bebas dadah dan benda-benda yang positif lah. So that's why kita gunakan skateboard untuk way of approach kita kepada remaja-remaja kita lah di luar sana.